sama dia tuh. Kenapa sih emangnya? Aneh, terus mana nilaiku juga gak keluar. Gak mau aku sama dia, boleh gak sih aku ganti dosen? Aku keluar loh, aku dapat A. Kamu tau kan mata kuliah beton, aku dapat A loh. Pinter banget ya, Ben. Iya. Kok gitu orang aja gak keluar. Jaman, kan kita karena satu pembimbing, kita kayaknya habis dari proyek berdua deh, Pak. Gak mau, gak usah PE sekarang ya. Ah, kamu harus bersyukur karena kita dapat tempat PE. Coba lihat yang lain. Yang lain juga dapat tempat PE. Ada yang gak dapat kan? Yaudahlah, kalau mau nyari tempat PI, kapan? Yaudah, bisa aja gimana? Kamu WA aku ya? Iya, yaudah, kita pulang yuk. Sana, Pak! Bentar. Aduh. Kamu depan lah, ya. Malu ya aku. Alah, gitu aja malu, ya ampun. Permisi, Pak. Iya, ada apa? Kami berdua dari mahasiswa KP, jadi ya. Kami ingin menanyakan ya, mahasiswa yang mau KP. Jadi kami ingin menanyakan apa proyek ini terima mahasiswa KP ya, Pak? Oh iya, kayaknya. Kalau masalah itu saya nggak mengurusnya, Mbak. Langsung tanyakan sama pelaksananya aja. Oh gitu. Oh, ya. Pelaksananya di mana ya, Pak? Langsung masuk aja, lurus, nanti ya? Langsung ke kanan. Oh iya. Ya udah, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Isi, Pak. Gimana nih pekerjaan hari ini ada apa aja? Jadi ini tinggal masang keramik, Pak. Tinggal berarti tinggal finishing aja. Finishing yang di luarnya ini. Kalau yang di bawah ngapain? Di bawah baru ngelas, Pak. Oh, nggak lagi ngelas. Ya, gimana? Jadi kan kalian berdua mahasiswa UNY. Nah, jadi kami pengen minta izin untuk PI di sini gimana ya, Pak? Ini kalian udah tanya sama dosen-dosen apa? Dosen pembimbing kalian belum? Kita juga udah dapat suratnya udah. Ya jadi di sini itu juga apa namanya menerima mahasiswa KP gitu. Tapi cuma buat 5 orang itu maksimal. Nah, kalian ini berdua aja atau masih ada teman yang lain? Iya, cuma berdua. Berdua aja. Berarti kebetulan ya. Jadi bisa ya. Insyaallah bisa di sini nanti terus kalian berarti tinggal ini. Apa? Surat-suratnya kalian tinggal urus. Besok jangan lupa nanti diserahkan ke ini ke satpam. Oh iya. Jadi kita ke satpam nyerahin surat. Nyerahin surat, ya. Kontak kalian juga bisa di sana. Ini kalian butuh kontak saya nggak? Iya, butuh sih, Pak. Tuh, kamu juga. Oh iya, aku ya. Berapa? Ini error. Berapa nomornya, Pak? 083. Iya. 83. Iya. 909. Iya. 27. Ya. 37. Iya. Ya, Pak. Oke. Namanya Pak siapa ya? Hadi. Besok kalau kita mau kesini nanti bisa langsung hubungin Pak Jece ya. Jangan lupa kalau hubungin saya itu pagi sampai ini ya sampai sore aja. Jadi jam kerja bukan jam malam. Gak ada surat-surat apa-apa kan? Enggak. Ya surat-surat itu aja. Udah cukup. Yaudah Pak, kita izin pulang dulu, Pak. Jih. Mari Pak, makasih. Go. Thank you.
Nek Iyu, enak yes. Suasananya dingin-dingin, nggak ada satpamnya Pak. Ini nggak apa nih, masuk pulang aja yuk. Tapi kan kita tujuannya mau itu. Iya. Yaudah yuk, kita masuk aja nggak apa. Kita nyelonong aja. Iya nggak apa deh, kayaknya nggak ada orang deh. Apa pemasuk aja? Oke, semua bisa. Wah, kok mereka berdua nggak pakai K3 ya? Boleh masuk ke proyek. Wah, ini harus diingatkan ini. Jaran goyang, sayang jangan. Emang harus bawa Pak kalau kayak gini? Jangan ngeyak sih. Kalau masuk proyek itu harus pakai K3. Oh, emang ya Pak, siapa yang nyuruh? K3-nya dulu ya Pak. Yang nyuruh lagi, ya pakai. Kalian nggak tahu kan kenapa-napa kalau di proyek. Karena kita selalu hati-hati. Tapi yang lain, Tantangannya ada apa ini? Ini Pak nggak pakai K3 Pak. Ini yang masih pakai kemarin? Iya Pak. Iya Pak. Nah kalian tuh gimana ya? Ini namanya juga proyek, kenapa kalian nggak pakai K3? Kalian udah tanya belum sama dosen pembimbing kalian? Belum Pak. Gimana kalian ini? Lebih jelas kita belum dapat mata kuliahnya Pak. K3 belum dapat. Iya. Nah sekarang jadi gini aja, kalian pulang aja sekarang, tanya sama dosen pembimbing kalian tentang K3, baru nanti besok kalian kesini lagi harus jelasin sama saya. Begitu. Oh. Iya Pak. Kalian boleh pulang sekarang, gitu aja. Ya udah, daripada nanti di sini kalian kena apa-apa, nanti yang ini saya juga yang susah. Iya, iya. Maaf banget ya Pak, maafin teman saya ya Pak. Oh, ini emang sukanya kayak gini. Iya. Kasih ya Pak. Ya udah, makasih Pak, saya pamit. Jadi gini Bu, kan kemarin kita ke proyek. Nah, kami berdua itu kena teguran sama pengawas dan tukangnya karena kami nggak pakai K3 lengkap. Nah, itu gimana ya Bu? Kita yang salah atau? Iya. Kalian ngerti nggak kemarin tuh kan sebelum kalian masukin surat ke sana kan udah membawa TIK kan? Yeah. Nah di sini kan dijelasin kalian harus pakai apa aja. Masih ingat nggak? Saya nggak datang Bu. Saya datang sih Bu, tapi ya. Nah itu tuh wajib banget loh dipakai di tempat TI. Kalian tahu nggak ngerti wajibku di mana? Wajib itu ya harus dilakuin, kalau nggak dilakuin bisa akan dapat sanksi gitu Bu. Mungkin kalian nggak kena teguran dari pengawas yang sendiri kan di sana kemarin. Nah kalian harusnya tuh di sana tuh pakai APD yang benar. Oh, dan di sana tuh harusnya pakai helm, masker, terus sih sepatu juga. Oh, itu harusnya kalau misalkan di sana proyek yang gitu ada safety mode-nya tiap proyek memulai. Nah di sana ada nggak? Sana tuh adanya cuma topi sama rompinya doang, sama sepatu. Harusnya kalian mengikuti proyeknya. Itu kan nggak enak tuh pakai gitu di sana panas. Ya itu udah resiko kalian. Maksudnya di sana kayak gitu mengikuti aturannya. Dia tuh dia kurang ajarin aku. Dari segi barang ya, Iya. Ya mungkin kayaknya abis ini kita ke toko beli apa? Beli itu apa? Ya tadi Bu, beli rompi sama sepatu safety. Yeah. Kan kita nggak ada begitu loh Bu. Nah iya, nanti langsung bilang ke pengawasnya aja. Pak, ini saya udah memakai sesuai aturan yang di sini. Oh iya, bilang anjuran dan dosa. Makasih Bu. Makasih Bu. Kami permisi dulu ya Bu. Mari Bu. Sepatu kerja atau safety shoes.
Sepatu kerja merupakan perlindungan terhadap kaki agar kaki tidak terluka saat tertimpa benda yang cukup keras. Rompi safety. Rompi safety digunakan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Masker. Masker digunakan sebagai pelindung alat pernafasan bagi mahasiswa yang mengikuti kerja praktik di proyek. Helm. Helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala dan sudah merupakan keharusan bagi setiap mahasiswa kerja praktek untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan. Udah. Neng kowe nih pak, saya orang bahala nih. Yeah.